Mana solidaritasmu? PSI 2024. Menang, pasti menang. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Selamat datang untuk Sis and Bro semua dalam acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI. Saya Cheryl Tansil. Dan saya Valdo Maldini. Malam ini kami akan memandu jalannya acara malam ini. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natali. Sekretaris Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bro Raja Juli Antoni. Dan Ketua Umum PSI, Bro Giring Ganesha. Wakil Ketua Umum PSI Bro Andi Budiman, PLT Sekretaris Jenderal DPP PSI Sis Isyana Bagus Oka, Bendahara Umum DPP PSI Sis Suci Mayangsari, Ketua Dewan Pakar Bro Toto Lusida, Ketua Dewan Pertimbangan Bro Badarudin Andi Picuna, Ketua Dewan Pengarah Bro Gus Dohir Farisi, dan mewakili Ketua Dewan Penasehat Sis Inang Irma Huta Barat, serta seluruh jajaran ketua dan pengurus DPW, DPD, DPC, DPRT, anggota legislatif PSI, seluruh kader-kader PSI. Baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan acara ini melalui live streaming di media sosial PSI. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ratusan orang perwakilan berbagai organ relawan Jokowi dari seluruh Indonesia. Kita bertepuk tangan yang meriah. Terima kasih sudah hadir dalam acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI pada hari ini. Oke, Cheryl. Jadi sebelum kita memulai acara inti, kami ingin mengingatkan kepada semua bro dan sis tentang untuk share ya acara ini di media sosial. Dan kita juga ingin mengingatkan sis dan bro nih, bahwa PSI perjalanannya sudah sejauh apa. Jadi silakan ditonton video Kaleidoskop PSI. Mari kita bernostalgia. Ingin menyampaikan trilogi kebangsaan PSI. Tiga poros misi perjuangan PSI adalah menebar kebajikan, merawat keragaman, mengukuhkan solidaritas. Untuk quick count, PSI mendapat sekitar 2%. Dengan perolehan itu, PSI belum bisa berada di Senayan 5 tahun ke depan. Indonesia positif corona ini. Melihat bagi partai politik PSI memiliki peluang besar untuk berinovasi dalam ruang digital yang sekarang ini marak.
Perjalanan menjadi pelayan masyarakat dimulai hari ini. Perjalanan menjadi negarawan masa depan dimulai hari ini. Dimulai di Partai Solidaritas Indonesia. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi. Kita mulai memasuki masa endemi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke markas DPP PS. Kita harus jadi trendsetter. Kita harus beda. Idealisme kita harus kita jaga. Integritas kita harus kita tetap jaga, Bro Esis. PSI menang, pasti menang. Mana solidaritasmu? Berikutnya kami mengundang para Dewan Pembina, Sis Grace Natali dan Bro Raja Juli untuk naik ke atas panggung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Saya tahu pasti pada mau komentar soal foto. Nggak usah dikomentarin, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyapa teman-teman seperjuangan. Kepada yang terhormat, yang kami sayangi, Bro Ketua Umum kami, Bro Giring Ganesha. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal SIS Isyana Bagus Oka. Ketua Dewan Pakar Bro Toto Lusida. Ketua Dewan Pengarah Bro Badarudin Andi Picunang. Ketua Dewan Pertimbangan, Bro Gus Dohir Farisi. Di mana sih Bro Gus Dohir? Oh, di belakang, di sana. Kemudian mewakili Dewan Penasehat SIS Inang Irma Huta Barat. Horas. SIS Bendahara Umum, SIS Suci Mayang Sari. Bro Wak Ketua Umum, Bro Andi Budiman. Ketua OKK, Bro Satya Chandra Wiguna. Ini yang di depan masanya Bro Chan semua. Tamu-tamu kehormatan kami pada malam hari ini, ketua-ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC, dan juga para anggota legislatif. Dan tamu-tamu istimewa yang harus kita berikan tepuk tangan yang berkali-kali lipat, para teman-teman relawan Pak Jokowi. Kita berikan standing ovation, boleh tepuk tangan berdiri. Jokowi! 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 Terima kasih. Bersama dengan teman-teman relawan sebenarnya sudah sering berjalan beriringan, meskipun tidak satu wadah, tapi kita semua sama-sama pecinta Pak Jokowi, Presiden terbaik Indonesia. Baik, mewakili jajaran Dewan Pembina, salam hormat dari Ketua Dewan Pembina, Big Bro Jeffrey Giovanni yang hari ini tidak bisa hadir karena menemani istri yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi di Singapura. Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina. Mohon izin.
Bro Wamen, Bro Sekretaris Dewan Pembina, surat keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, pengangkatan Ratu Ayu Isyana Bagus Oka sebagai anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atas jasa dan dedikasinya sejak awal berdirinya Partai Solidaritas Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta, 25 September 2023, tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Yang kedua, surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI memutuskan menetapkan satu, pengangkatan Bro Giring Ganesha Jumaryo sebagai anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Atas jasa dan dedikasinya terhadap Partai Solidaritas Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta, 25 September 2023, Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Kepada Bro Giring Ganesha Jumaryo dan Sis Isyana Bagus Oka, kami undang naik ke atas panggung. Selamat kepada Bro Giring Ganesha dan Sis Isyana Bagus Oka sebagai Dewan Pembina PSI. Lanjutkan dengan foto bersama. Tepuk tangan untuk Dewan Pembina PSI yang baru. Para Dewan Pembina dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya, ada sebuah video lagi nih yang perlu teman-teman saksikan sebagai apresiasi kita pada pimpinan kita sebelumnya. Silakan. Bahkan bayi politik baru Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia. Kita muda, kita yang akan memenangkan Indonesia. Muda menangkan Indonesia. Indonesia
Jokowi PSI. Wassalamualaikum. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Yang meter buat saya adalah bagaimana dari rahim partai ini akan lahir Jokowi-Jokowi yang baru dari PSI. Mana solidaritasmu? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sis Grace Natalie, Bro Raja Juli Anthony, Bro Giring Ganesha, dan juga Sis Isyana Bagus Oka yang menahkodai kita sampai di titik ini. Partai calon pemenang pemilu dan semakin membuat netizen mengamuk. Nah, kira-kira nih Sis Cheryl, kedepannya bagaimana nih? Siapa yang akan menahkodai kita? Ojo ke susu. Ya. Jadi kita kembali mengundang. Oke, ini kembali kita mengundang Sis Grace Natalie untuk naik ke atas panggung menyampaikan pengumuman paling penting. Bukan untuk partai kita saja, tetapi untuk partai-partai lain. Silakan Grace Natalie. Silakan Sis Grace, dan kami juga mengundang ke-38 Ketua DPW untuk bergabung bersama Sis Grace di atas panggung. Mohon berkenan Dewan Pembina lainnya untuk juga naik ke atas panggung, Bro Raja Juli Anthony, Bro Giring Ganesha, dan Sis Isyana Bagus Oka. Karena kita akan melihat sebuah video lagi, mohon para ketua DPW, ke-38 orang dibagi dua ya. Bagi dua. 19 orang di sebelah kiri, 19 orang di sebelah kanan, mohon dibantu oleh panitia. Memenuhi sayap kiri dan sayap kanan panggung. Agar tidak menghalangi video yang akan kita ikuti bersama. Oke. Baik, di depan sudah berkumpul 38 ketua DPW. Bro Giring dan Sis Isyana sudah purna tugas naik menjadi anggota Dewan Pembina PSI. Lalu kemudian siapakah yang akan menjadi ketua umum selanjutnya? Siapa Bro dan Sis? Siapa? Yakin? Teriakan namanya? Mari kita lihat video yang satu ini. Selalu dilihat hanya sebagai jabang bayi yang kecil. Tapi semesta telah melihat kita sebagai jabang tetukul
yang terasa panasnya Chandra di muka menjadi nyawa anak muda yang dengan segala kekuatan melawan angkara murka, tajam memperjuangkan kebenaran dan kebajikan. Nyawa anak muda yang diimpikan Soekarno untuk mengguncang dunia. Kai Iko Kito ada bersama kita, berjuang bersama kita. Saya Kaisang, saya PSI. Oke, Bro Faldo, kita udah lihat videonya, tapi orangnya mana? Ada yang ngelihat kanan kirinya, ada Mas Kaisang, coba dicek. Coba dicek kanan kirinya ada Bro Kaisang nggak? Ada nggak? Boleh dong kita panggil bareng-bareng kali ya. Bro, Kaisang gitu kali ya. Biar lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu kali ya. Mana solidaritasmu? Mulai nggak fokus nih yel-yel di sini, pada kepo semua. Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita, Bro Kaisang Pangarep. Kita sambut dengan tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan yang mulia untuk ketua umum baru kita, Bro Kaisang Pangarep. Sama-sama ya, Bro Kaisang. 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 Oke, kita tenang dulu, kita ikuti acara selanjutnya. Berikutnya, pembacaan mandat oleh Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natali. Hadirin, kami mohon untuk duduk kesediaannya karena prosesi ini mari kita hadapi bersama secara khidmat. Baik, Bro dan Sis. Bro Mongol ditunggu loh, nganunya. Formulirnya, Bro Mongol. Baik, izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan. Menetapkan satu. Pengangkatan Saudara Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Dan berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan SK oleh Sis Grace kepada Ketua Umum kita yang baru. Kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Boleh Sis dan Bro. Bro Kaisang. Bro Kaisang. Bro Kaisang. Bro Kaisang.
Bro Kaisang. Tepuk tangan yang meriah untuk semua pimpinan kita yang baru, Sis dan Bro. Energi baru untuk PSI. Siap menatap pemilu dengan kemenangan. Amin. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI 2024. Menang, pasti menang. Dan sebagai bentuk simbolis berjalannya transisi kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia, silahkan Sis Grace bisa memberikan bunga mawar kepada Bro Giring Ganesha. Dan dilanjutkan dari Bro Giring Ganesha kepada Ketua Umum kita yang baru. Bunga mawar ini merupakan simbol bahwa PSI membawa spirit solidaritas. Bunga mawar yang juga merupakan simbol logo PSI. Mohon para Dewan Pembina dan semua Ketua DPW tetap di atas panggung. Oke, silakan kita mau foto bersama dulu ya. Oke, sabar Sis dan Bro, sabar. Ojo ke susu. Baik, kita sudah punya ketua umum yang baru. Lalu siapakah sekjen yang akan mendampinginya? Kita saksikan bersama video berikut ini. Tepuk tangan untuk Sekretaris Jenderal PSI yang baru, Bro Raja Juli Antoni. Selanjutnya, silahkan Sis Grace Natali membacakan SK untuk Sekjen PSI yang baru. Baik. Meskipun muka lama, perlu dibacain SK juga ya Bro dan Sis ya. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023 hingga 2028, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, pengangkatan Saudara Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, DPP PSI, periode 2023-2028. Dua, surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Oke, mungkin ada yang ingin mengambil gambar, disilakan. Sekali lagi, berikan senyum-senyum terbaiknya.
Sekali lagi tepuk tangan untuk pimpinan dan nahkoda partai kita yang baru. Menata pemilu dengan menang di 2024. Baik, mohon izin kepada seluruh Prodansis Ketua DPW, kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Namun untuk para Dewan Pembina, mohon untuk tetap di atas panggung. Kami juga mengundang Wakil Ketua Umum PSI, Bro Andi Budiman, Bendahara Umum PSI, Sis Suci Mayang Sari, Ketua Dewan Pakar, Bro Toto Lusida, Ketua Dewan Pertimbangan, Bro Badarudin Andi Picunang, Ketua Dewan Pengarah, Bro Gus Dohir Farisi, dan juga perwakilan Dewan Penasehat, Sis Inang Irma Huta Barat. Kita akan berfoto bersama di atas panggung. Kami mohon berkenan juga untuk Mbak Erina untuk naik ke atas panggung menemani Bro Ketum kita. Disilakan Mbak Erina. Kita sambut dengan tepuk tangannya dong, mana nih Sis and Bro? Masih aura-aura pengantin baru ya, anak muda soalnya. Oke, kita akan tunggu foto bersama diambil dulu. Kita MC gak diajak, Paldo? Gak apa-apa. Gak usah. Kita diketawain sama Bro Momo. Aman, waktu, 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 waktu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Namun kami mohon agar ketua umum yang baru, Bro Tum, Bro Kaisang, untuk berkenan tetap di atas panggung. Dan untuk para dewan pembina, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Memang partai kita ini si Cheryl partai konten banget ya. Apa-apa aja dikontenin. Partai konten Indonesia memang jadi semua momen dikontenin. PKI dong partai konten Indonesia. Pakai C. Partai sosmed Indonesia. Conten. Oke, Sis dan Bro. Pasti sudah gak sabar untuk dengerin pidato pertama ketua umum kita yang baru. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ketua Umum PSI, Bro Kaisang Pangarep. Serius dikit loh, ayo serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bro dan Sis, Mas, Mbak semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya deg-degan. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada orang-orang spesial
izinkan saya berterima kasih kepada Ketua Dewan Pembina PSI, Big Bro Jeffrey Giovanni. Tepuk tangan dulu dong. Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natalie. Sekretaris Dewan Pembina, Bro Raja Juli Antoni. Ini teks saya buat kemarin, jadi ini ternyata udah sekjen. Terima kasih semua kepada jajaran Dewan Pembina yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih kepada Bro Giring. Beliau adalah kawan dan partner berjuang yang hebat. Lawan bermain game FIFA yang tangguh. Ya, walaupun sebenarnya enggak tangguh-tangguh amat sih. Terima kasih kepada Sis Isyana dan teman-teman DPP semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus DPW, DPD seluruh Indonesia. Terima kasih yang amat sangat dalam pula, selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Kok di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergelak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada 2 ketua umum kita. Sis Grace dan Bro Giring.
dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangannya. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin. Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat
bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan. Agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan, Indonesia lebih maju. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan, karena politik adalah jalan ninja kita. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik lewat politik. Saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua. Politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda, tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, yang hal yang baik. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Mana solidaritasmu? Oh, semangat banget ternyata ya. Amin. Sis dan bro, teteh, akang yang saya cintai. Kedua, kenapa saya milih PSI? Di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuin dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu enggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ledek, Kaisang kok masuk partai kecil. Kenapa enggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini.
agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi. Setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah, itu loh, mantep banget gitu. Nah, yang ketiga. Maaf nih, emang agak lama. Emang sengaja saya bikin lama. Saya ingin PSI itu menjadi generasi optimis. Saya yakin bahwa negeri ini akan menjadi kekuatan besar di dunia, sebagaimana perkiraan berbagai lembaga internasional. Jika orang-orang di luar sana aja percaya kepada kita, kenapa kita yang muda-muda enggak? Kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata. Dan tugas kita melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gemilang itu akan kita lanjutkan. Saya respek dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh PSI melawan korupsi, menolak segala bentuk intoleransi, dan memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting. Tugas mulia untuk masa depan Indonesia yang hebat. Semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih luas bagi anak-anak muda lain untuk terjun ke sektor publik, terjun ke politik untuk melayani masyarakat. Kepada anak-anak muda di luar sana, saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita. Gerbong PSI, kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita, milik generasi kita. Itulah pengabdian terbaik buat negeri ini. Ayo gabung PSI, daftarkan diri Anda menjadi pengurus, menjadi bacaleg. Kita akan ada di DPR RI 2024. Mana solidaritasmu? Sis dan bro, udah Uni yang saya banggakan. Keempat, saya ingin PSI ini berpolitik dengan gembira. Saya ingin kita di PSI ini menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara berpolitik yang memecah belah, yang gemar menebar fitnah dan hoax. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah, dosisnya rendah. Enggak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang dulu. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyerukan agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan, dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik,
Karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Saya yakin optimisme ini akan menular di Thailand aja tuh, partai anak-anak muda yang Move Forward Party bisa menang pemilu. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Kelima, nah ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah sabar toh sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju! Nah ini udah terakhir nih, ke-6 ini udah terakhir. Saya juga udah capek di sini. Nah, lalu apa target PSI di 2024? Seperti saya sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya, insya Allah, PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Gak apa-apa tua umur sedikit, gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokower sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia. Simbol persatuan antar kelas sosial sederhana tapi menyatukan.
penuh warna tanda riang gembira. Harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di PSI bersama-sama. Terakhir, saya mengajak semua kader, pengurus, caleg PSI untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Mana solidaritasmu? Aku PSI! Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI! Menang! Pasti menang! Menang, pasti menang! Saya rasa cukup segitu aja, saya sudah capek. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari Allah. Pokoknya selamat berjuang semua, berjuang bareng-bareng, semangat buat pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut kembali dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua Umum PSI, Bro Kaisang Pangarep. Ya, Bro Kaisang, Bro Kaisang. Oke. Terima kasih. Sit and bro, mohon ditahan. Bro. Nanti akan ada waktunya untuk foto bersama. Okay. Mohon ditahan. Kita akan segera melanjutkan acara. Terima kasih Bro Tum Kaisang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk semuanya juga. Karena acara kita harus lanjut. Mohon dibantu panitia. Mohon dibantu teman-teman panitia. Bro Kaisang. Bro Kaisang. Bro Kaisang. Mohon sis and bro dibantu kerjasamanya. Kita ayo, masih harus lanjutkan dibantu acara. Karena Bro Kaisang harus kembali ke tempat duduknya. Hai semuanya. Saya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Untuk membuat Indonesia jauh lebih baik ke depannya, saya tidak bisa sendirian. Saya butuh orang-orang terbaik di negeri ini untuk berjuang bersama. Jika kalian punya tujuan yang sama, mari bergabung dengan PSI dan menangkan pemilu di 2024 nanti. Ya, luar biasa ya perjalanan Bro Kaisang menuju PSI. Hadirin yang kami hormati, sis dan bro sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Gus MK Farah Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sama-sama kami hormati Dewan Pembina, Sis Grace Natalie, Bro Raja Juli, Bro Giring. Sama-sama kami hormati Sis Isyana dan yang kita cintai bersama Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Sekjen
Bendum, seluruh pengurus DPP. Terima kasih yang sama-sama kami hormati Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan PSI, Dewan Pengarah, dan seluruh pengurus PSI se-Indonesia, terutama Ketua Pengurus Wilayah DPW PSI Jakarta, Sis Elva. Tamu undangan yang berbahagia, kedua kalinya saya diberikan amanah untuk bisa sama-sama berdoa dengan Bro dan Sis di Partai Solidaritas Indonesia. Tapi malam ini kami semua berbahagia, tak hanya kita mengenal Bro Kaisang 100% sebagai anak Presiden Joko Widodo, tapi PSI-nya ternyata 1500%. Mari sama-sama kita sempurnakan, Bro dan Sis sekalian, agenda kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami akan menuntun dengan ritual Islam. Monggo silahkan yang lain menyesuaikan dengan ritual agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridhan illa syafaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung, kami pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia kembali berkumpul. Kami berkumpul untuk menyelaraskan langkah dan merapihkan barisan. Wahai Zat Yang Maha Bijaksana, kami memohon kepadamu sebagaimana hambamu pendiri negeri ini yang telah engkau berkahi meminta untuk kuat dan teguh menempuh perjalanan yang tidak selalu mudah ini. Jauhkan batu-batu, baik yang besar maupun yang kecil, dari jalan di hadapan kami. Hanya berkat rahmat dan perkenanmu, Partai Solidaritas Indonesia bisa masuk parlemen di 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan berikhtiar memberikan yang terbaik untuk tanah air yang teramat kami cintai. Perkenankan kami menjadi bagian dari mereka yang berkontribusi positif untuk Indonesia. Izinkan kami menjadi bagian dari kelompok yang berjuang agar Indonesia tidak melangkah mundur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Adil, bersama Pak Jokowi, Indonesia telah melangkah maju sangat jauh. Indonesia telah mencatat pencapaian yang sangat luar biasa. Maka perkenankan ya Tuhan kami agar kebaikan-kebaikan itu untuk dapat terus berlanjut. Kerja belum selesai, Partai Solidaritas Indonesia akan terus melangkah untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan merata. Pemimpin yang baru adalah spirit baru, Bro Kaisang dan Bro Raja Juli Antoni. Semoga lancar dan sukses memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana solidaritasmu? Terima kasih Gus Mumtaz yang telah memimpin doa. Dan kini kita sampai di sesi hiburan. Kita akan mendengarkan lagu yang pasti udah gak asing lagi ya di telinga Sis and Bro semua. Tapi kali ini yang dinyanyikan adalah versi PSI-nya. Dan pencipta lagunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita beri tepuk tangan Bro Vicky Prasetyo.
Terima kasih Bro Vicky Prasetyo sudah bersedia membuat jingle untuk PSI. Dan terima kasih juga telah hadir bersama kita semua. Tepuk tangan untuk Bro Vicky. Halo, saya Vicky Prasetyo, pencipta dan penyanyi lagu Runggan. Saya ucapkan selamat untuk Mas Kaisang yang sekarang bergabung dengan PSI. Semoga PSI semakin jaya, semakin sukses. Dan terima kasih juga untuk PSI karena sudah mempercayakan saya untuk membuat jingle untuk PSI. Sukses terus. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Bro Vicky. Dan kini kita langsung sambut untuk acara hiburan Sis Karen Poru. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, kita akan menyanyikan lagu jingle PSI terlebih dahulu. Yang tahu ya, semuanya pasti tahu lagu ini. Di tanah pertiwiku dilahirkan, di keberagaman kami dibesarkan. Perbedaan bukan sebuah halangan, Pancasila di dadaku. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih di dalam dadaku. Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama tuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku, PSI partaiku. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih di dalam dadaku. Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama tuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku. Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama tuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku, PSI partaiku. Oh, sama-sama dalam satu PSI partaiku. Oh, jayalah wahai bangsaku, PSI partaiku. Kita siap ya? Sama-sama nyanyi lagu ini ya. Let's go. Semua ya.
mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. PSI pilihan di hati, SI ini partaiku. Jayalah wahai keluarga negeriku, PSI ini partaiku. Jayalah bangsaku, PSI ini partaiku. Jayalah Indonesia bangsaku. Berikan suaramu, buktikan cintamu, jangan pernah ragu. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. PSI pilihan di hati. Panjang kuakui PSI partai pilihan yang pasti. Jaya untuk negeri. PSI ini partaiku. Jayalah Indonesia bangsaku. Berikan suaramu, buktikan cintamu, jangan pernah ragu. PSI ini partaiku, Partai Solidaritas Indonesia. PSI bersama kami mengabdi untuk negeri. Sekali lagi. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. PSI pilihan di hati. Panjang. Ayo semuanya goyang. Kuakui PSI partai pilihan yang pasti. Jaya untuk negeri. PSI ini partaiku. Jayalah Indonesia bangsaku. Berikan suaramu, buktikan cintamu, jangan pernah ragu. PSI ini partaiku, Partai Solidaritas Indonesia. PSI bersama kami mengabdi untuk negeri. Terima kasih Sis Karen atas penampilannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Sis Karen. Mana solidaritasmu? Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua Sis dan Bro. Dan kini kami mengundang para Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekjen, juga para perwakilan relawan Jokowi untuk berfoto bersama. Untuk relawan akan saya sebutkan satu persatu. Mohon untuk mengutus satu orang perwakilan untuk berfoto di atas panggung. Mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi rasa hormat, hanya satu orang. Setiap organ relawan mohon mengutus satu perwakilan karena mengingat beban yang bisa ditampung oleh panggung kita ini terbatas ya. Iya. Mohon berkenan sekali lagi kepada Ketua Umum, Sekjen dan Dewan Pembina untuk kembali naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan organ relawan. Dan juga saya panggil perwakilan dari Projo. Kita beri tepuk tangan. Silakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya perwakilan dari LCTI. Silakan bergabung di atas panggung, saya akan sebutkan satu persatu, mohon mengutus perwakilan relawannya. KCI, Sekber Jokowi Nusantara, Pos Raya Indonesia, Kami Gibran, Alap-alap Jokowi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi, Sri Kandi Jokowi, Arus Bawah Jokowi, Gerakan Rakyat Nusantara, Timbul Sehati atau Tim Jokowi, Himpayam, Banpol,
Timbul Sehati atau Alap-Alap Jokowi, Relawan Pakde, Gerakan Perhutanan Sosial, Rejo Relawan Jokowi. Kami juga turut mengundang Jaringan Kemandirian Nasional atau Jaman, Senyum Penuh Damai, Puja Kusuma, We Love Jokowi, Gibran Maju, Barisan Kaum Muda atau Barakuda, Trisakti Untuk Indonesia. Selanjutnya kepada Pertiwi Indonesia, Kornas Indonesia, Kekerabatan Indonesia Timur Bangkit, Pasukan Tempur Indonesia Timur, Kornas Jokowi, Beta Gibran, Jiwa Muda Indonesia, Gerakan Relawan Indonesia, GK Center Jokowi, Barakati Sulawesi Tenggara, Relawan Gibran Nusantara, Bara JP, dan JPKP. Silakan untuk naik ke panggung dan mengambil tempat. Ya, silakan untuk fotografer diatur bagaimana baiknya agar fotonya cantik. Silahkan diatur. Masih ada yang belum naik, silakan. Agar semuanya tampak dalam frame foto nanti ya. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk relawan Bapak Jokowi yang telah mendampingi kita hari ini, Sis dan Bro. Saya mau lebih meriah lagi tepuk tangannya, Sis and Bro. Ini akan menjadi kekuatan baru untuk kita menuju Senayan. Mana solidaritasmu? Udah habis tenaganya nih. Mana solidaritasmu? PSI 2024. Baik, terima kasih Sis dan Bro semua. Oke, kalau sudah berfoto silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kami persilahkan untuk para perwakilan organ relawan, Ketua Umum, Sekjen, dan juga para Dewan Pembina untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Sabar, sabar. Oke, terima kasih juga kepada Sis dan Bro, pengurus dan kader yang selama ini telah berjuang demi politik bersih, politik kesetaraan, dan politik kesejahteraan bersama PSI. Mari terus kobarkan semangat, hadir kerja untuk rakyat. Saya Cheryl Tansil. Dan saya Valdo Malini undur diri, terima kasih. Dan mana solidaritasmu? PSI 2024! Oke, untuk selanjutnya mohon untuk Ketua Umum, Dewan Pembina, Sekjen, kami mohon untuk tetap di panggung. Kita akan berfoto untuk DPP. Mohon naik ke atas panggung untuk DPP PSI. Untuk para relawan, terima kasih. Bisa segera kembali ke tempat masing-masing dan berikutnya kita akan berfoto untuk DPP. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh organ relawan yang datang.